Yan. Bermula 15 Julai lalu, Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kemudahan sukan dan akademi termasuk gelanggang futsal kembali beroperasi semula. Dengan mengikuti SOP disediakan MKN, wartawan Malaysia hari ini meninjau sebuah pusat futsal di Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Sambutan yang sangat hangat setelah 4 bulan kita tidak beroperasi, langsung court fully book, penuh. Dari pagi kita buka sampai malam, sampai tutup pukul 12, court tutup. Memang sangat-sangat ramai. Lepas tu kita ada apply still kena ikut SOP lah, yang ditetapkan oleh MKN dengan KKM, iaitu sebanyak 10 orang untuk satu court. Penyokong dan ahli keluarga tidak dibenarkan sama sekali lah. Biarpun perniagaan terjejas semasa tempoh perintah kawalan pergerakan, premis ini kembali beroperasi dengan kawalan SOP yang ketat. Langkah-langkah keselamatan yang Sportiza ambil adalah meletakkan pencuci tangan hand sanitizer dekat pintu masuk. Lepas tu kat di dalam toilet pun ada hand sanitizer dan sabun basuh tangan. Lepas tu setiap seminggu sekali kita akan ada buat disinfect dekat semua court dan semua tempat duduk. Alkohol kita akan pakai PPE suit, lepas tu spray lah semua tempat. Pengunjung di sini turut berkompromi mematuhi garis panduan untuk beriadah di sini. Memang kena tuntut ya, kos kita tak pasti ya bila kes ni akan meningkat atau tak. So memang kena ada SOP ni setiap kod. Semua kena contohi ya, sebab benda ni kita dalam ada lagi benda ni, coronavirus ni still ada lagi. So benda ni tak hilang lagi. SOP amat penting. Semua futsal kena buat dan benda tu memang patut dilakukanlah. Lama rasanya saya tidak menjadi penjaga gol futsal dan saya masih lagi mampu untuk membuat tangkapan yang kemas. Keterujaan ini bukan saya seorang saja yang merasainya. Bahkan penggemar bola sepak dan juga futsal khususnya tidak sabar untuk beraksi di gelanggang ini. Dan saya difahamkan daripada pukul 8 malam sehingga 12 tengah malam nanti, court futsal ini ditempah sepenuhnya oleh rakyat setempat di Shah Alam ini. Yo, shoot. Bersukan mampu memberikan kesihatan yang baik, namun prosedur operasi standard SOP haruslah dijaga untuk kesejahteraan semua. Ya, itu antara keterujaan wartawan MHI kembali bersukan dan juga rakan-rakan yang lain. Tapi cuma kali ini kita mengharapkan mereka masih lagi mematuhi norma baru yang telah kita tetapkan.